Sarawak sedang berusaha meningkatkan keupayaannya dalam bidang sukan dengan menambah baik mutu kemudahan dan teknologi sedia ada bagi menepati piawaian antarabangsa. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerald Rentap Jabu berkata, ini menunjukkan komitmen kerajaan Sarawak dalam merancakkan industri sukan dan mencipta persekitaran yang kondusif untuk pembangunan bakat tempatan. Menurutnya, dengan menganjurkan Sukan Malaysia Sukma ke-21 tahun ini, wilayah ini terbukti berpotensi menganjurkan acara sukan lebih besar pada masa hadapan yang memerlukan infrastruktur mencukupi dan berkualiti di samping menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang berterusan. So, selepas Sukma, we have to go and think macam mana kita nak buat ni. Dan Sarawak telah bersedia. Untuk apa-apa pertandingan pun kita gunakan fasiliti tersebut. Fasiliti kita telah di-upgraded. Yeah. Bahawa pada itu, laparan sasa menembak di Sarawak menggunakan teknologi electronic scoring yang terbaru. Lebih canggih daripada Olimpik di Paris sekarang. Saya kena Paris version 3, kita version 4. Bagi keseluruhannya, kalau kita ada fasiliti sini, ini juga meningkatkan pendapatan daripada segi yang lain. Yeah. Dari segi pelancongan, dari segi ekonomi, dari segi bukan saja sukan lah untuk memberi. Kalau satu orang datang, dia perlukan perkhidmatan Grab ke apa ke yang lain lah. Mungkin ekonomi yang dapat meningkat. Dan ini di mana belia-belia kita dapat berkecimpung dalam ekonomi baru ni lah. Itu yang kita nak meningkatkan juga. Beliau yang juga Chef The Mission CDM bagi Sukma ke-21 Sarawak berkata demikian menerusi rancangan Bual Bicara Planet Sukan terbitan Radio Television Malaysia RTM dengan topik Sukma 2024 Misi Serampang Dua Mata Sarawak pada Ahad. Tambah Datuk Gerald, selain menyediakan kemudahan asas, Sarawak juga akan memastikan capaian internet dan rangkaian mudah alih berada dalam keadaan terbaik sepanjang berlangsungnya temasya sukan berprestij itu bagi memudahkan pengamal media membuat liputan serta laporan yang lebih meluas.